kemenangan rakyat Indonesia. Inilah kemenangan Melano untuk rakyat. Inilah kemenangan Sulawesi Utara. Hanya presiden yang ada di Sulawesi Utara. Terima kasih. Kita tidak ada yang mengkoordinir ini alami dan keinginan langsung dari masyarakat, betul? Betul! Hari ini, pertama ini antusias yang luar biasa. Maka pertama saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan bangga saya kepada seluruh masyarakat, khususnya ulama Mondoraya dan lebih umum tentu Sulawesi Utara. Ini yang pertama. Yang kedua adalah hasil sementara quick count, kami sangat maklum dan sama kami sangat mengetahui bahwa hasil quick count ini tidak akan beda jauh dengan real count. Maka saya punya keyakinan besar, secara nasional kita akan ada di angka 55%. Dan khusus Sulawesi Utara, saya telah mendapatkan informasi data tadi dari relawan nasional Bogani, kami sudah unggul di angka 77% untuk Sulawesi Utara. Jadi suatu kebanggaan yang luar biasa. Ini bukan kemenangan Prabowo Gibran, ini kemenangan rakyat Indonesia. Indonesia raya! Maka terutama kami punya harapan besar, Sulawesi Utara akan menjadi daerah unggulan. Kenapa? Prabowo adalah anak Sulawesi Utara. Insya Allah akan tercapai. Kami punya harapan besar bahwa ini akan menjadi atensi bagi Bapak Prabowo dan Mas Gibran yang telah datang di Sulawesi Utara. Amin. Dari warga Lampung untuk ke depan gimana setelah Presiden Prabowo terpilih? Baik. Masyarakat Pulau Mangunan Raya punya harapan dan cita-cita besar. Dan kami sudah menyampaikan langsung kepada Mas Gibran. Dan bahkan kami sudah menyampaikan ke tim kampanye nasional. Insya Allah kita berdoa apabila ini dilantik sampai dengan selesainya kepemimpinan Bapak Jokowi dan akan dilanjutkan Bapak Prabowo Gibran, ini insya Allah akan banyak hal, agenda-agenda pembangunan, agenda-agenda kebangkitan untuk Pulau Mangunan Raya tercinta ini. Insya Allah. Amin. Amin.